pulang ke Jakarta. Hatiku rasanya mau lepas ya. Hatiku rasanya. Aku masih. Bluetooth biar aku sambil dengerin. Aku lagi di ini di mana kok? Nyala belum? Di puncak. Kita mau mampir rumah Om Evan kita. Udah nyala. Di mana dia? Om Evannya enggak kan ada. Di sini. Di sini. Om Evannya di sama Bunda ya? Heeh. Sama Bian. Di mana dia, Om? Di sini. Di Cisarua. Cisarua. Jauh ya? Masih pakai handuknya. Iya. Tata rambutnya masih basah. Tata kiri-kiri enggak pernah otih. Dia monroh. Ayo Demon. Kakak. Hai. Itu Kak Cepi. Kak Cepi. Kita sudah selesai syuting hari ini. Jadi pokoknya kalian jangan lupa nonton nanti. Oke, nantikan. Nantikan promonya nanti akan main di Instagramnya Kak Oyong. Yes. Seger ya mandi air dingin tuh. Iya. Adem. Adem sekali. Nanti toh juga aku ada vlog. Nanti nonton vlog. Nanti vlog tanpa judul. Ke sana ya, ke Arca ya. Arca Manik. Aduh belum Arca. Arca Manik. Kalian tuh kayak. Halo Hayati, Melinya. Mampir sih. Melinya juga lagi di jalan pulang ke Jakarta. Dia juga dari Bandung. Jadi kita gak ada tinggal di apartemen. Ya kali kita di ini sajiin makanan Sunda. Kasih semangat dong Arca, mau ketelur. Halo Rizky, semangat. Semoga kamu lolos lidah tahun depan. Amin. Amin. Tuh diaminin sama Kak Cepi. Sehat selalu kalian berdua, Ibu Bos. Ku dua-duanya. Hah? Mau beli celana dulu. Bukannya beli celana, mau beli ini. Soplek. Soplek. Ya Allah, orang lagi bicarain apa, guys? Soplek. Pembalut. Pembalut. Ya soplek kan mereknya. Mau pulang. Hai. Aku harus hemat suara. Hemat. Masa semak kenapa jago ke peluku saloe ha? Iya. Kamolana. Dia tuh tadi lagi demam ya, kurang enak badan. Terus nemu sungai, udah langsung aja nyemplung tuh. Gimana enggak sakit. Terus sekarang sehat. Sehat dan ini sehat aja karena sehat itu sugesti kita gitu. Kalau sugesti kita sehat kita sate kelinci. Hah? Lagi di Bogor Bunda. Gimana itu sate kelinci? Suara aku keren banget. Jangan mancing-mancing deh. Kenapa? Enak. Nafisa. Apa dong Kak? Halo Mini. Itu jam segini pulang macet banget kan? Ke Salo S. Tuh, Salima. Iya, aku tadi nyemplung. Pas pulang kerja. Ya udah ke Om Evan. Nyampe-nyampe juga kita pipinya gemes. Jam 9 nanti. Salam buat Cepi. Kamu di Kuat FM? Iya. Kamu di kapan nih? Katanya mau main ke rumah. Aku tunggu enggak datang. Enggak mau di. Apaan? Aku enggak jadi ini. Oh iya, sorry. Aku balas Om Evan dulu nanti ini lagi. Bilang anak ini mana sih enggak balas ya, Teh? Kan dia. Mana di mana dia? Iya. Telepon enggak diangkat. Ya, Pak, Bapak di mana sekarang, sehat enggak, Pak? Ini mana? Lu di mana? Rus. Tunggu dulu chatnya Bulu Kata. Bulu Kata ya. Kakak. Tunggu, udah marah-marahnya ke gua nih.
Minta tapi keluarga besar aku ngapain sih katanya. Boleh. Terus kenapa, kalau dianya om ya? Jelsi dia kadang ini. Oh iya deh maaf, tadi om ketiduran. Iya iya gak apa-apa om. Orang tua, pas cuman. Anaknya ya. Kamu di mana sih dek? Ya kan diangkat. Sapa aku dong kak. Seorang bapak kayak gitu Pi. Karena dia tuh kan suka butuh jawaban di saat itu gitu loh. Nah itu nah, sedangkan minum. Dia sudah dikejar sama orang atas. Oh begitu. Minum air hangat. Anak iya nanti minum. Mana sih? Kayak waktu itu dia malu tuh. Bilangin sama anak lu.